محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما <متحدث> علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. من صلى الصبح في جماعة سابايا صلاة فكأنما صلى الليل كله dia dapat pahala seperti solat sepanjang malam mudah-mudahan kita istiqomah solat subuh berjamaah yeah. man Allah subha jamaatin siapa yang solat subuh berjamaah kana fi maka dia di dalam tanggungan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan anak-anak kita yang sekolah di luar kota jauh dari jangkauan kita supaya dia selamat hari itu selamat terus supaya istiqomah sholat subuh berjamaah karena orang tuanya dari kampung sudah selalu mendoakan supaya selamat dari narkoba selamat dari LGBT selamat dari hipnotis selamat dari penipu pembohong maka diantaranya sholat subuh berjamaah man sholat subuh hafi jamaatin siapa yang sholat subuh berjamaah summa qa'ada yadhkurullah selesai solat subuh dia tidak keluar masjid duduk berzikir mengingat Allah hatta tatlu asyams sampai terbit matahari Solat subuh berjamaah duduk dalam masjid sampai terbit matahari terserah mau baca Quran mau bertasbih mau bertahmid mau bertakbir mau bertahlil mau bersolawat terserah yang penting duduk dalam masjid kalau ada ustaz buat pengajian sampai jam berapa hatta tatlu asyams sampai terbit matahari setelah terbit matahari summa yusalli rak'ata ini salat sunat dua rakaat niatnya salat sunat isyraq terbit matahari isyraq pakai qaf terbit matahari syuruq salatnya namanya isyraq kalau pakai kap isyrak syirik na'uzubillah kalau pakai kap isyrak kap, terbit matahari siapa yang solat subuh berjamaah duduk berzikir mian Allah sampai terbit matahari solat sunat dua rakaat kanat lahu kaajri hajatin wa umrah dapat pahala seperti haji dan umrah tamah 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 sempurna 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 hadisnya tidak ada ikhtilaf antar ulama statusnya sun hasan hadis paling tinggi sahih di bawah sahih hasan di bawah hasan do'ib hadis do'ib yang bermasalah untuk dasar hukum tak bisa untuk dalil akidah tak bisa tapi kalau untuk fadail amal bisa Adapun hadis hasan tak ada ikhtilaf antar ulama ada dalam kitab sunan at-tirmidhi maka subuh ini kita sholat subuh berjamaah menunggu terbit matahari kita majelis taklim majelis ilmu kalau tidak ada ustadz, terserah berzikir baca Quran dalam manaqib Ibnu Taimiyah disebutkan beliau habis sholat subuh berjamaah duduk di masjid matanya memandang ke atas membaca al-fatihah berulang-ulang sampai terbit matahari ada saya tulis dalam buku 37 masalah populer lengkap dengan teks Arabnya dalam kitab manakib manakib itu biografi beliau habis sholat subuh dia memandang ditulis oleh muridnya yang mengikuti dia 24 jam apa amalan-amalan dia di antara amalan dia adalah habis sholat subuh dia melihat ke atas membaca al-fatihah terus sampai terbit matahari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iya iyyaka nasta'in. Inna asraatal mustaqimastaraatal ladziina an'amta 'alaihim wal madhdubi 'alaihim walad Amin. Sampai terbit matahari habis itu salat sunat dua rakaat. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, menunggu terbit matahari itu jam berapa terbit matahari? Tengok Google. Suruk waktu melawi, suruk waktu melawi. Hmm. Google pun tak tahu berapa suruk melawi eh? waktu sholat waktu sholat melawi itu maghribnya jam berapa maghrib di melawi pak maghrib subuh terbit jam 5.38 terbit maghrib biasanya 17.42 17.42 empat sembilan tujuh belas lima satu, ikhtilaf nampaknya tujuh belas lima satu, jadi kalau susah kita di kota kita itu tak tahu ikut aja waktu maghrib nah jadi di beberapa tempat, tapi jurus maghrib ini tidak selamanya bisa di Eropa, di Amerika, di Arab tidak bisa, untuk tempat kita di Nusantara bisa Nah, jadi kalau kami di Pekanbaru maghribnya 6.30, pengajiannya sampai 6.30. Agak-agak 6.30 baru sholat sunat isyraq. Jadi kalau di Melawi jam 17. 4.1, nah, 17 5.1. Ah 17.51 berarti jam 5.51. Bukan jam 17.51 nanti jam 5 jam 551 kita sudah bisa sholat sunat isyrok dua rakaat sementara jam 17 jam 551 inilah kita kaji yang mau kita kaji tadi kata Pak Haji Sukiman kita menyambut bulan suci Ramadan membahas ayat tentang puasa yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Melawi tokoh masyarakat Kalimantan Barat Bapak Haji Sutar Miji pengurus Muhammadiyah Kabupaten Melawi pengurus takmir masjid Muhammadiyah Ibnu Taimiyah Sayyidi Al-Habib Al-Idrus beserta para alim ulama Bapak Ibu hadirin hadirat Jemaah fardu subuh semuanya mudah-mudahan kita selalu mendapat rahmat dan rida Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin ya ayyuhallazina amanu Berapa kali, berapa banyak model ayat yang pakai ya ayuha, ya ayuhan nas, ya ayuhal kafirun, ya ayuhal ladina amanu, ya ayuhal mudasir, ya ayuhal muzammil, ya ayuhan nabi ujahidil kufar wal munafiqin, ya ayuhal rasulu balighma unzila ilaika min rabbik fa illam taf'al fa ma ballagh tarisalatahu wallahu ya'lamu simuka nas ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ya yahya khudhil kitaba biquwwah ya ada muskun anta wa zaujukal jannah begitulah banyaknya dalam Quran Allah memanggil jadi ya ayyuhatu memanggil jawabannya labbaik Itulah mengapa kita kalau pergi ke Makkah labbaikallahu ma labbaik karena sebelum itu kita dipanggil. Setelah selesai Allah taala memerintahkan Nabi Adam alaihi salam membangun Ka'bah karena Nabi Adam rindu melihat wal baitil ma'mur. Bait rumah, makmur ramai. Baitul Ma'mur rumah yang ramai dikelilingi malaikat di atas subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Nabi Adam turun ke bumi. Setelah turun dia ke bumi, rindu dia melihat Baitul Ma'mur. Ingin ada di bumi ini. Maka dibangunlah Al-Baitul Ma'mur di atas persis di bawahnya Baitullah. Panjang umur sehat badan mudah-mudahan kita bisa ke Baitullah. maka makhluk yang di bawah pun sama macam makhluk yang di atas yang di atas berkeliling bertasbih yang di bawah pun berkeliling juga belanja okay. subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar subhanallah alhamdulillah wa akbar datang banjir bandang nabi nuh hancur tinggal pondasinya zaman nabi ibrahim Wa idh Ibrahimul wa Isma'il Ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail mengangkat fondasi ini naik lagi ke atas. Dibangun kurang bahannya. Setelah dibangun empat pojok, empat sisi kurang bahan. Maka yang bagian ini pintunya, yang bagian sini ini tak sampai ke atas pendek aja dia melengkung itulah disebut dengan hijir ismail ternyata kurang bahan itu pun ada hikmahnya apa hikmahnya kurang bahan tidak penuh ke atas orang bisa sholat di dalam walaupun bukan presiden bukan menteri bukan gubernur bukan bupati bukan camat bukan pejabat bisa sholat dalam Ka'bah Gara-gara apa? Gara-gara kurang bahan hijir Ismail Seandainya lengkap Yang bisa masuk ke Ka'bah kan cuma pejabat Ulama, juri musabakoh Internasional, orang-orang hebat Tapi hikmahnya Bisalah kita masuk ke dalam Walaupun antri Bersusah payah, itulah yang dalam hijir Ismail Setelah selesai dibangun Nabi Ibrahim renovasi Nabi Ismail, kata Allah Wa'adzin finnas Panggil manusia naiklah Nabi Ibrahim ke atas bukit namanya Jabal Abi Qubais persis di belakang bukit sofa kalau kita menghadap ke Ka'bah naik bukit sofa pas di belakangnya ada bukit namanya Jabal Abi Qubais lalu kemudian Nabi Ibrahim pun memanggil anak cucu keturunan Adam ketika itulah dipanggil Ya Fulan bin Fulan ketika dipanggil itu maka kita pun menjawab labbaik Allahumma labbaik Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara Rokaan pertama dibaca Tuan Imam kita tadi Ya ayyuhal memanggil Kalau dipanggil jawabannya Labbaik aku sambut panggilanmu begitu juga dalam ayat tentang puasa ya ayyuhallazina amanu tapi yang dipanggil ini bukan semua manusia tidak semua manusia dipanggil yang dipanggil hanya khusus ya ayyuhallazina amanu yang percaya saja yang tak percaya tidak masuk dalam undangan ini undangannya limited edition. Tak semua kena undang. Makanya kalau kita tengok di bulan Ramadan itu, tak semua orang puasa. Jadi kalau nampak ada tak puasa, mana tahu ibu suaminya tak puasa. Berarti tak dapat undangan. Bapak pun yang tak puasa ada jawaban. Kalau ditanya istrinya, kalau tak puasa, mohon maaf dek, abang tak dapat undangan. Ya amanu, karena yang diundang itu hanya amanu. Ayat tentang puasa bukan ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas semua manusia, Tidak. Ya amanu yang beriman saja. Undangan pengurus rapat Muhammadiyah Kabupaten Melawi di hotel. Tiba-tiba datang saya periksa sama security bapak siapa? gak kenal sama saya saya bilang saya Ustadz Abdul Somad mohon maaf Pak Ustadz walaupun Ustadz Abdul Somad Ustadz tidak boleh masuk kenapa? karena Ustadz tidak masuk dalam pengurus Muhammadiyah makanya syarat berpuasa itu muslim yang tak muslim bagaimana kalau ada orang tak muslim berpuasa? Ya sekedar dapat laparnya aja. Tapi kalau untuk dapat pahala tidak. Ada orang yang tak Islam puasa, ada. Ustaz kok tahu? Saya jumpa sama orangnya. Naik pesawat. Pas naik pesawat duduk non muslim di samping saya. Tak berapa lama pesawat di atas datanglah pramugari membawakan makanan, kasihnya air, saya minum, dikasihnya roti, saya makan. Saya tengok bapak ini tak minum tak makan. Saya tanya, bapak kok nggak minum? Saya puasa kata dia. Dalam hati saya, aku yang selalu ceramah tentang puasa ini. Aku pula tak makan. <tap> Tapi saya tak Islam pak ustad. Nah, jadi dalam Islam undangan ini hanya bagi yang percaya saja. Yang tak percaya tak wajib dia puasa. Makanya syarat beribadah ini muslim balil berakal tiga ini selalu serangkai muslim tak balil tak wajib jadi bagaimana dengan anak-anak kita proses latihan muru auladakum suruh anak kamu sholat wahum abna usaba asinin umur tujuh tahun sholat tapi tak wajib fil asrah 10 tahun pukul tapi pukulnya pukul mendidik mengajar efek jerah jangan sampai hilang telinganya sebelah wafarriquhum fil madaji pisah tempat tidurnya jangan lagi bercampur tidur anak laki-laki dengan perempuan pisah pisah tempat tidur apa pisah kamar pak Ustadz. itulah hebatnya ajaran islam tak ada disebutnya pisahkanlah kamarnya iya kalau orang kaya yang kamarnya lima, anak sepuluh pisah tempat tidurnya tak boleh lagi disatukan dalam satu tilam dalam satu kasur dalam satu tempat tidur pisah pendidikan yang luar biasa makanya dalam ajaran Islam ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis masuklah ke dalam ajaran Islam kafah dari mulai cara salat sampai cara tidur sampai berekonomi syariah sampai mencari pemilih pemimpin dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah ditulis oleh Imam Al-Mawardi meninggal 450 hijrah dalam hal ritual ibadah sampai berakidah ahlu sunnah wal jamaah ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah ajaran ini. Ya ayyuhalladzina amanu iman. Iman itu apa? Iman itu payah menjelaskan iman secara etimologi, secara terminologi, secara bahasa, secara istilah. Iman itu begini. Bapak dapat info ada razia Lalu lintas di Kabupaten Melawi, dapat info, dapat SMS. Hati-hati, ini ada razia. Percaya bahwa ada razia itu namanya beriman. Beriman kepada apa? Beriman kepada Kapolres. Percaya, walaupun belum jumpa, walaupun belum menengok. Walaupun belum hanya sekedar cerita, kawan itu namanya beriman. Saya percaya, setelah tahu info ada razia, maka menyiapkan helm, menyiapkan STNK, BPKB, menengok surat pajak sudah bayar atau belum, melihat SIM sudah mati, jangan-jangan sampai tutup pentil ban takut kena razia itu namanya takwa jadi kalau ditanya orang apa beda iman sama takwa nah, ingatlah jurus razia ini ada info bahwa ada razia percaya iman namanya karena percaya pakai helm lihat sim stnk bpkb bayar pajak itu namanya tak jadi kalau ada orang percaya kau di sana razia, percaya aku di sana ada razia. Kenapa kau tak pakai helm? Bismillah, itu namanya nekat. Maka selalu disandingkan antara iman dengan takwa ini. Ya khotib naik ke atas mimbar. Ayat ini selalu dibaca hari Jumat. Ya ayuhalladzina amanu ittaqullaha Hai orang yang percaya bertakwalah. Itu hubungan selalu disandingkan antara iman dan takwa. Nah, dalam ayat tentang puasa ini kata Ustaz Somad selalu disandingkan antara iman dan takwa, ya. Subuh tadi imam kita rokaan pertama kan tentang iman, ah, mana mana takwanya? Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro itulah takwanya jaga istrimu jaga anakmu naro dari api neraka itulah takwanya tentang puasa mana takwanya di ujung ya ayuhalladzina amanu ujungnya la'allakum tatakun pertama dipanggil Allah kira-kira dipanggil Allah nih senang apa tak senang? Senang, mau dipanggil Allah. Almarhum tuh Pak Ustaz? Itu bukan almarhum yang dipanggil, itu maksudnya kembali pulang. Orang yang meninggal itu kembali pulang. Ini bukan kampung dia. Melawi ini hanya tempat jalan-jalannya. Kampung aslinya dulu surga. Makanya balik dia lagi ke surga. Dipanggil juga oleh Allah. Sama macam ya ayu Allah amanu. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Kembalilah engkau dalam keadaan jiwa yang diridai Allah. Dan Allah pun ridha kepada engkau. Fadukuli fi ibadih. Bergabunglah bersama hamba-hambaku. wadkhuli jannati masuklah ke dalam surga aku. Makanya kalau ada orang yang sedih, jangan habiskan air matamu menangisi keluargamu yang sudah pulang. Tapi habiskanlah air matamu menangisi keadaanmu yang nanti akan kembali kepada Allah bagaimana? Orang yang sudah meninggal itu tiga. Pertama, sudah merasakan sakaratul maut. Kedua, sudah menengok malaikat maut. Ketiga, sudah husnul khatimah. Doa kita, insya Allah. Amin. Amin. Kita menengok malaikat maut belum? Sakaratul maut belum? Husnul khatimah belum jelas. STJ, status tak jelas. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma khtilim lana bi khatimah dipanggil Allah Subhanahu wa taala ya ayyuha dan yang dipanggil itu khusus alladzina amanu yang percaya. Pernah menengok surga? Tidak, tapi percaya. Pernah menengok neraka? Tidak, tapi percaya. Pernah menengok malaikat yang mencatat amal? Tidak, tapi percaya. Puncak dari segala yang gaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Pernah menengok Allah? Tidak, tapi percaya. Yang percaya itu menurut ahlu sunnah tiga atas At dikubil bil kalbi percaya di hati wal ikraru bil lisani dinyatakan dengan lidah wal amalu bil arkani diamalkan dengan anggota tubuh itulah iman menurut ahlus sunnah wal jamaah lawan daripada ahlu sunnah wal jamaah ahlu dolalah syiah khawarij murjiah qadariyah jabariyah Mu'atazilah dan aliran-aliran. Tiga. At-tasdiqu bil qalbi, percaya dalam hati. Hati dulu. Setelah percaya dalam hati, wal iqraru bil lisani, diucapkan dengan lisan, disaksikan jamaah, dibimbing oleh imam. Selesai salat Jumat ini, Bapak Ibu jangan pulang dulu karena ada jamaah kita mu'allab mau masuk Islam. Apakah saudara percaya kepada Allah? Percaya dalam hati. Mau bersyahadat mau. Kenapa masuk Islam mau nikah, Pak? Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah diikrarkan dengan lisan. Kenapa mesti diikrarkan dengan lisan? Karena kalau dia cuman dalam hati tinggal di rumah bapak ibunya, mati dia. bagaimana kita mengurus menyelenggarakan jenazahnya? Itulah gunanya diistiharkan Islam itu. Kalau ada kawan, sahabat, tetangga kita, mesti dinyatakan dengan lisan. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah wal amalu bil arkan. Mengamalkan dengan badan. salat zakat, puasa, haji, umroh, zikir, baca Quran, jihad. Diamalkan dengan badan. Tidak bisa iman itu hanya di mulut saja. Kau percaya sama Allah, percaya? Kalau memang percaya sama Allah, bersyahadatlah. cukup dalam hati, guys. Tak bisa, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah mesti dinyatakan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota tubuh. Ada orang cuman dua, di hati percaya, di mulut bersyahadat, tapi tak salat. Kau kenapa tak salat? Salat cukup di hati aja. Yang penting hati kita bersih. Kau kan sholat Pak Zohir itu. Tegak, ruku, sujud. Sholat kalian tidak ada yang sah. Itu hanya Zohirnya. Sholat yang hakiki itu adalah di batin. Mana tahu nanti ada ibu yang suaminya ikut aliran model begini. Ibu tak usah mengamuk, tak usah ceramah, diam aja. Nanti kira-kira jam 8 dia minta sarapan kan mana sarapan dek bilang sarapannya kan batin sholat kok kan batin tadi nah, sarapan batin juga lah <tik> kita ini ada yang zohir ada yang ba batin tegak ruku iktidal sujud duduk antara sujud sujud tasahud salam itu zohir batinnya di dalam dalam lagu kebangsaan Indonesia pun ada zohir, ada batin. Bangunlah jiwanya, bangunlah badan. Jiwa itulah batin. Badan ini zohir. Apa beda jiwa? Jiwa bahasa. jiwa bahasa Indonesia ini zohirnya suara eh, itu batinnya mati batinnya tadi tak ada guna zohir nih waktu mati batin itu tadi ada guna zohir nih tak ada ini saya pakai ini kan karena hidup zohir batin begitu cara Allah mau mudah memahamkan zohir dan batin matikannya mik ini baru Makanya orang yang tak berzikir itu mati kata Nabi. Masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kama salil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang tak berzikir, perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Siapa itu orang hidup? Orang hidup orang makan, orang hidup orang berjalan, orang hidup orang bergerak, bukan. Orang hidup adalah orang yang berzikir. Ketika dia berzikir berarti dia hidup. Kalau tak berzikir berarti ma mati. Kita ini hidup apa mati? hidup karena kita masih berzikir sholat zikir oh sholat itu zikir Pak Ustaz sholat itu zikir tapi zikir bukan sholat ini perlu pahami sekarang banyak orang membolak balik pas ditanya kau nggak sholat aku sudah berzikir nggak perlu lagi sholat sholat itu zikir tapi zikir bukan sholat adakah yang lebih sempurna imannya zikirnya khusyuknya daripada Nabi Muhammad SAW laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi tak pernah meninggalkan salat. Ini sekarang saya tengok di internet-internet merebak gerakan-gerakan kaji batin batin batin. Ini bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah adalah sejalan antara yang zahir dengan yang batin. Atas At di kubil kolbi di dalam. Wal ikraru bil lisani zahir wal amalu bil seimbang antara yang zahir dan batin ya ayuha siapa dia alladzina amanu tiga kutiba alaikum kutiba kau kenapa tak puasa aku tak puasa karena tak ada ayat yang mewajibkan puasa mana ayat yang mewajibkan puasa ini Al-Baqarah 183 Ya ayuha allazina amanu kutiba Kutiba itu dituliskan Kata bayak tubuh menulis Kutiba yuktabu dituliskan Bukan diwajibkan Ini ayat tengok dituliskan kan Zaman dulu orang kalau tak puasa Ngaku aja aku tak puasa Zaman sekarang tak puasa pakai dalil Memang setan sekarang canggih-canggih yang nggak mau sholat pakai dalil yang nggak mau puasa pun pakai dalil kok kenapa tak puasa aku tak puasa karena tidak ada ayat yang wajibkan puasa sama orang-orang model begini saya kasih tahu kau kalau mau masuk neraka masuk aja lah usah pakai dalil-dalil ini namanya berkilah berkelok siapa yang menyesatkan nih setan itu makanya sebelum baca Quran a'udzubillahiminasyaitanirrojim kenapa sebelum baca Quran disuruh auzubillah? Qurannya benar, ayatnya benar, penafsirannya pesong penafsirannya menyimpang kenapa? karena mempeturutkan hawa nafsu makna arti kutiba dituliskan tapi menurut ulama usul fikih kutiba artinya furido wujiba diwajibkan kasih contoh ayat yang lain pakai kutiba kutiba alaikumul qisasu fil qatla diwajibkan kamu menerapkan hukum kisos dalam hal bunuh membunuh al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa kalau laki-laki merdeka dibunuh, maka dibalas juga laki-laki merdeka. Nyawa dibalas dengan nyawa, tidak halal menghilangkan nyawa orang kecuali melakukan tiga. Nyawa bapak haram dihilangkan, nyawa Abdul Somad haram dihilangkan kecuali melakukan tiga pertama anak subin nafsi membunuh orang yang membunuh dihukum bunuh yang kedua asayibu zani orang yang berzina sudah menikah kalau belum menikah cambuk seratus kali kalau sudah menikah ditanam badannya setengah dilempar batu sampai mati halal darahnya yang ketiga At murtad, orang yang murtad, maka halal darahnya boleh dibunuh menurut hukum Islam. Tiga, jadi dalam ajaran Islam ini ada hukum yang dituliskan dengan bunyi kata "kutiba", walaupun secara tertulis dituliskan. Maksud dituliskan di situ adalah diwajib. Kalau perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tak kuat, Sunan, Larangannya kuat, haram. Larangannya tak kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Lima hukum taklifi. Yang lima ini jangan dirubah. Perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tak kuat, sunat. Larangannya kuat, haram. Larangannya tak kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, Mubah Menutup kepala Masuk mana itu? Sunnah Karena tak ada ayatnya kuat Perintah kuat Ya amanu Pakailah kopiah tak ada. Lalu kenapa menutup kepala kita? Sunnah Karena Nabi wasallam menutup kepala Cara menutupnya Nabi pakai sorban Bapak pakai hutroh kalau dililitkan namanya imamah macam Habib dililitkan macam santri kita dililitkan namanya imamah kalau tak dililitkan ditutupkan macam bapak macam bapak namanya rutrah orang Saudi Arabia itu banyak pakai rutrah dililit imamah tak dililit rutrah Ustaz Somad peci peci ini dari mana dari India orang India pakai peci Diikut semua orang kita. Pakai kopi Ada pakai topi. Menutup kepala. Ada anak muda sholat tak menutup kepala. Sunnah. Sholatnya tetap sah. Tapi menutup aurat dari pusat ke lutut. Wajib. Pak Ustadz kalau saya tutup dari pusat ke lutut. Pakai celana pendek. Tutup pusat, tutup lutut. Sahkah sholat saya? Secara pikir sah. Tapi secara adab kau tak beradab. Mau bicara sah 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 atau musafir, baju kotor, pergi mancing, kena najis, yang ada cuma kain tutup pusat sampai lutut, solat dia sah. Tapi kalau di rumah cuma nutup pusat sampai lutut, datang kemari pusat sampai lutut, panggil pak polisi, panggil pak agak lain sedikit nih. Sedangkan dipanggil Pak Bupati aja dia pakai jas. Masa dipanggil Allah taala. Ini bukan masalah halal haram, ini masalah kepantasan. Masalah pantas tak pantas, layak tak layak. Misalnya subuh ini. Subuh ini datanglah saya ke masjid Ibnu Taimiyah. Pakai celana jeans, pakai baju kaos. Tak pakai peci. Datang saya ke sini kalau secara pikir sholatnya sah apa tak sah? Sah, pakai baju kaos, lengan pendek, tidak pakai peci, pakai celana jeans. Tapi saya yakin jamaah ya udah mulai berbisik ke Pak Haji Sukiman. Ini Ustaz Somad yang asli ya? Tuh, ya. <tik> ini bukan masalah halal haram. Ini masalah sah tak sah. Ini masalah layak tak layak, pantas tak pantas. Saya tadi malam pakai celana, subuh ini pakai sarung. Walaupun pakai celana juga di dalam. Kenapa pakai sarung? Salat Memang biasanya begitu. Kalau udah di masjid, sholat subuh pakai sarung, pakai jubah. Nah, ini tentang masalah hukum taklifi. Kalau perintahnya kuat wajib, perintahnya tak kuat sunnah, larangannya kuat haram, larangannya kurang kuat makruh, tak disuruh, tak dilarang mubah. Ramadan ini puasa ini masuknya kemana? masuknya ke perintah yang kuat maka hukumnya wajib lawan daripada wajib adalah ha? haram lawan dari sunat adalah mak? makruh ya amanu kutiba wajib hukumnya siapa yang tak puasa bagaimana kalau ada orang tak puasa Pak Ustaz dua bisa fasik bisa kafir Bagaimana membedakan dia fasik dan kafir? Tanya dulu. Kau kenapa tak puasa? Saya sebetulnya mau puasa Pak Ustadz. Tapi inilah Pak Ustadz. Aduh, nggak tahan saya. Ini orang fasik. Fasik. Tapi kalau ditanya, kau kenapa tak puasa? Puasa ini tidak relevan dengan zaman. Kafir, murtad dia. Keluar dari Islam. Karena berarti dia sudah tidak meyakini satu ayat. Walaupun enam ribu sekian ayat kalau tidak percaya kepada satu ayat saja saya ayat sholat beriman ayat haji percaya tapi ayat puasa kafir nabi ba'dil kita ini tentang ayat puasa kutiba <tuk> alaikum diwajibkan bagi kamu kisos hukum kisos panjang umur sehat badan Sampai ke Makkah, pas lalu pulang sebelum ke airport, mampir ke Masjid Kisos di Jeddah. Kenapa disebut Masjid Kisos? Karena di situlah pelaksanaan Kisos hukum pancung, pembunuh dihukum mati, pembawa narkoba, pengedar, penjual itu dihukum kisos. Kenapa? Karena dia membunuh orang, bukan satu orang. Dengan narkoba, itu dia membunuh banyak orang. Itulah kenapa pengedar penjual pemakai narkoba itu dihukum mati. Saya melihat dengan biji mata kepala saya sendiri. Awalnya, waktu saya dari Maroko sampai ke Saudi, nomor handphone Maroko ini tak berlaku di Saudi. Cari nomor, pagi-pagi naik taksi, nyari-nyari, nyari-nyari nomor di pasar Kornes Jeddah. Nampak saya mobil ambulan sama mobil polisi banyak di masjid kisos. Wah ini ada pemancungan ini. Bonus ini. Pergi saya ke masjid kisos nengok. Oh, betul tiga orang sekali pancung. Altarnya tinggi selutut. Lebarnya lebih kurang dari tiang ke tiang sana. Oh. Didudukkan. Pembawa narkoba ditangkap di airport Jeddah. Yang pertama dari Pakistan. Duduknya macam duduk tashahud. Kerah bajunya diturunkan. Dipancung. Tengku. Bunyinya macam batu yang dilaga. Putus menggelinding kepala tuh, muncrat darah tuh macam keluar dari keran. Baru datang pemadam saya tengok ada pemadam kebakaran lama saya menurut apalah guna pemadam nih bukan ada kebakaran rupanya menyemprot darah yang memancur tadi bersih setelah bersihkan lantai naik yang kedua pembawa narkoba dari Nigeria pancung lagi kira-kira pen pengedar narkoba ini layaknya dipenjara atau dipancung? pancung sadis juga orang Melawi dimasukkan ke penjara makan gratis tidur gratis memenuh-menuhi penjara mengedar pula dari dalam aman pula di dalam cuman menangkap dia di dalam ya, memang cocoknya hukuman mati bapak ibu setuju tak dihukum mati oh. kalau beginilah anggota dewan jadi mati orang itu semua setuju semua keluar undang-undang kalau di pusat undang-undang, di kabupaten kota Perda, yang ketiga pembunuh, yang ketiga naik ke atas pembunuh, udah mau dipancung, udah mau udah upancung, batal tak jadi. Kenapa keluarganya mau maafkan? <tuh> Kalau dimaafkan sama keluarganya, maka batal hukuman. Hukuman yang ketiga dibatalkan karena keluarga memaafkan hebatnya hukum Islam dari hukuman tertinggi mati tak jadi mati rupanya kalau sudah tertulis di lauhil tak mati tak mati tapi setengah mati pingsan dia jatuh Puh, jatuh jadi Pak Ustadz kalau keluarga memaafkan tidak jadi hukum mati membayar seribu dinar satu dinar itu duit logam duit emas 4,25 gram 4,25 gram 4 juta ribu kali 1000 4 miliar 250 juta hmm. kalau orang kita lah itu ditanya kau mau mati atau denda mati aja lah gitu deh <Selius> 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 Jadi kalau ada bapak ibu yang orang ngancam-ngancam, kau jangan macam-macam, kubunuh bunuh kau nanti. Tanya dia, udah ada duit kau 4 miliar 250 juta. Kalau ada, bunuh lah, nah, nah, nah jadi masalah hukum puasa dengan hukum kisos sama bunyi ayatnya kutiba satu lagi yang pakai kutiba meninggalkan wasiat sebelum mati kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut antara kakai antara wasiyah wajib meninggalkan wasiat sebelum mati ayat ini sebelum turun ayat warisan karena dulu istri tak dapat, sebelum turun ayat warisan, harta warisan hanya diambil anak laki-laki. Anak perempuan tak dapat, istri tak dapat, emak tak dapat, maka sebelum mati, tulis wasiat. Wasiat tidak wajib lagi setelah turunnya ayat warisan istri dapat seperempat kalau tak ada anak kalau ada anak dapat seperlapan ibu-ibu jatah kalian seperempat hitung-hitung dari sekarang kalau bapak ini punya duit 10 miliar jatah kalian seperempat berapa itu? Alah pura-pura tak tahu pula 2 miliar 5 100 juta Tapi kalau ada anak Kalian jadi dapat Seperlapan Itulah hebatnya perempuan Padahal anak ini kan setelah lahir Mengurangi jatah dia kan Tapi belum pernah lagi ada orang Islam Lahir anak dicekiknya Daripada kau mengurangi jatahku Ku matikanlah kau Dikandungnya Disusukannya, dipeluknya Disayanginya Padahal anak ini mengurangi warisan Hai anak-anak sayangnya mak kalian sama kalian padahal kedatangan kalian tuh mengurangi jatah dia jatah belanja berkurang, jatah warisan pun berkurang ya ayuhalladzina amanu ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikum empat asyam as apa siam as ini siam ini adalah imsak Makanya di jam itu biasanya ada lima. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, imsak. Imsak itu apa? Imsak artinya menggenggam. Imsak ini menggenggam. Amsaka, yumsiku, imsak. Menggenggam. Apa yang digenggam? Digenggam batang leher tak lewat. Nasi uduk, ketupat, gulai, ayam penyet, ayam mati. Ayam mutan, Ayam pop tak lewat. Digenggam mata tak menengok apa-apa. Digenggam telinga tak mendengar apa-apa. Oh, siam itu artinya menggenggam, menggenggam, menggenggam hawa nafsu, menggenggam mata tak menengok. Patutlah suami saya itu pak ustadz kalau puasa matanya tak terbuka dari pagi sampai maghrib. Itu rupa yang diamalkannya. Maksud menggenggam mata tidak menengok yang haram-haram. Rupanya kalau di luar puasa boleh menengok yang haram, tak boleh di saat puasa. Kamin so min, berapa banyak orang yang puasa lai min syamihi tak dapat apa-apa dari puasanya illejo hanya lapar saja karena memperturutkan biji mata, ditahan mata, ditahan telinga, ditahan hati, ditahan lidah ditahan tangan, ditahan kaki, namanya imsak. Siap, imsakun nafsi anil mahzurati, menahan hawa nafsu dari semua yang membatalkan puasa, mintulu el fajri dari terbit fajar, azan subuh, ila bis syamsi, sampai tenggelam matahari, namanya imsak. Tapi imsak tuh Pak ustad 10 menit sebelum azan imsak yang itu imsak yang 10 menit sebelum azan itu tidak ada di Maroko, tidak ada di Mesir. Maroko itu mazhabnya Maliki. Kami di Mar di Maroko kalau puasa makan aja terus, makan, makan, minum, makan, minum teh, makan, kawan yang merokok, merokok, makan sampai azan. Allahu akbar Allahu akbar. Mulut penuh. Barulah saya paham hebatnya mazhab syafi'i yang diterapkan di Indonesia Ada namanya imsak Tidak pernah terjadi di tempat kita ada azan mulut berisi Kenapa? Karena 10 menit sebelum azan orang sudah Tapi imsak itu belum start itu hanya lampu kuning. Makna lampu kuning itu apa? kalau dalam keadaan tenang berhentilah tapi kalau terlambat gaslah sekencang-kencangnya mohon maaf pak polisi ini tidak berlaku untuk lalu lintas ini imsak ini maksudnya maksudnya kalau kebetulan bangunnya malam tuh letih pas bangunnya pas bunyi sirine imsak bangun jangan sampai tak makan pergi ke dapur, ambil nasi, sambal belacan, mulai blender. <tuk> Karena tak sempat mengunyah lagi kan. Ambil pipet. Niat puasa itu belum. Nanti pas azan subuh, ketika azan berkumandang bagaimana kalau orang sedang minum? Dengan suara azam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, muntahkan. Kalau ditelannya batal puasa. Eh, kata Ustad kami, kalau sedang masuk air mulut ha selesaikan. Hadisnya dua. Hadis yang satu mengatakan Fal selesaikan. Azan zaman dulu, waktu Allahu Akbar tu masuk waktunya pas hayalas sholat allahu akbar allahu akbar belum masuk waktu masuknya waktu nanti pas sholat itulah maka ada orang yang mengatakan kalau kau sedang ada makanan telan aja karena waktunya belum ma belum masuk tapi kita sekarang ketika allahu akbar tuh waktu udah masuk atau belum belum Hari Jumat, kan ada masjid yang pakai azan pertama sebelum masuk waktu. Subuh, kan ada masjid yang azan pertama sebelum masuk waktu. Tengok dulu azan yang mana, ada tiga azan yang belum masuk waktu. Yang pertama, masjid yang pakai azan dua kali, azan pertama yang dia pakai belum masuk waktu. Yang kedua, subuh. Yang azannya dua kali, azan pertama yang belum masuk waktu. Tiga, azan handphone. Tak ada yang masuk waktu. Asal ditelepon orang, berbunyi azan. Jangan pakai nada dering azan. Kenapa? Satu, membingungkan orang waktu sholat. Apalagi nanti pas Ramadan. Banyak berbuka gara-gara itu. Yang kedua, karena kalau kau pakai nada deringnya azan pas di WC berbunyi dia Allah Akbar dalam WC berdosa yang punya handphone handphone tak berdosa karena dia tak balik dan tak berakal yang berdosa yang punya handphone jangan pakai suara kori bismillahirrahmanirrahim berbunyi dalam WC berdosa yang punya handphone nah ini tampaknya sepele tapi penting menahan hawa nafsu dari mulai azan subuh sampailah maghrib Allahu akbar Allahu akbar puasa tiga level level yang awam tahan makan tahan minum mata tak ditahan telinga tak ditahan yang agak tinggi sikit tahan mata tahan telinga tapi hati tak ditahan yang paling tinggi inilah VVIP very very important person dari mulai makan, minum, mata, telinga sampai hatinya pun ditahan hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menuju puasa yang sempurna itu insya Allah Ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikum syam lima kama kutiba alal ladzina min qablikum sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu loh jadi orang sebelum kita ini ada puasanya Pak Ustaz? ada bahkan puasanya lebih berat bagaimana puasanya? tengok dalam Quran ini nazar rahmani sawma saya bernazar puasa walan ukan lima saya tidak akan bicara puasa mereka lebih berat karena tidak hanya tahan makan, tahan minum, tapi tahan bicara. Berat ini. Uhillalakum ila nisaikum. Dialalkan bagi kamu pada malam puasa melakukan hubungan kelamin dengan istri kamu. Loh, kok bunyi ayatnya dihalalkan karena sebelum kita dulu puasanya berat dari siang sampai malam sedangkan kita lebih ringan siang tak puasa malam boleh jadi Pak Ustaz saya boleh berhubungan ada jamaah ini nanya jadi saya malam boleh berhubungan saya bilang boleh tapi saya belum nikah Pak Ustaz sama sama siapa kok jadi puasa mereka dulu lebih berat Tahan makan, tahan minum, tahan bicara, tahan hawa nafsu, sampai malam pun tidak. Sedangkan kita ngomong boleh, tapi yang baik-baik saja. Berhubungan pada malam, boleh, sampai azan subuh. Nah ini semua adalah keringanan. Jadi kalau ada orang mengatakan, berat kali lah puasa kita ini. Kau belum tahu orang zaman dulu lagi, lebih berat lagi. Kau orang dulu apa orang sekarang? Aku orang akan datang aja lah. Ya, manusia zaman sekarang ini kalau dikasih pilihan, dia mau milih-milih yang paling ringan. Jadi jangan sangka puasa kita paling berat. Puasa kita ini sudah sangat ringan. Orang-orang sebelum kamu pun juga dulu berpuasa. Tujuan puasa untuk apa? Tengok ujung. Lalakum takut Kenapa puasa kita lalakum takut Karena ada orang berpuasa supaya jin masuk ke badannya. Jin tak bisa masuk ke badan kita kalau kita kuat. Kapan jin masuk ke badan kita? Kalau kita lemah. Makanya perempuan yang kerasukan jin itu kapan? Ketika sedang dalam keadaan labil. Meninggal anaknya, suami jauh, emosi terganggu, terganggu, ganggu jin, atau belanja kurang, bisa juga diganggu jin, atau dalam keadaan sepi sendiri, atau dalam keadaan emosi tak stabil. Kalau kita sedang kenyang, sehat, tak mau diganggu jin, makanya jangan sikit-sikit salah jin, sikit-sikit salah jin. Ini banyak, ini ibu-ibu perempuan. Suami tak sembahyang minta ruqyah sama ustaz. Ustaz-ustaz ustaz tolong ruqyah suami saya tak sembahyang. Pas di ruqyah tak ada respon. Biasa orang di ruqyah tuh kan ada responnya. Mau ngamuk, menjerit, pas di ruqyah tak ada respon. Kata jin aku tak ada yang ganggu dia. Kata, ada kok ganggu dia jin. Kata jin enggak. Kenapa tak dia lebih parah dari aku lagi kata jin. Jadi tidak semua Kenapa orang sengaja tidak makan, tidak minum berhari-hari supaya kekuatan tubuh ini melemah. Ketika sudah lemah, berhalusinasi masuk jin. Ada aliran-aliran seperti itu. Kenapa tidak makan, tidak minum? Supaya kebal. Kenapa bisa kebal? Jin itu masuk ke badan. Tak mempan kaca, tak mempan api. Masuk dia ke dalam badan. Sedangkan kita berpuasa bukan untuk itu kita berpuasa lalakum supaya takut sama Allah. Saya belum belum connect lagi Pak Ustad. Gimana hubungan puasa dengan takut sama Allah? Kalau sedang puasa jam 1 siang lapar haus masuk ke toilet Masjid Ibnu Taimiyah Melawi. Masuk ke toilet kunci pintu. Menengok air di bak tuh macam cincau. kunci pintu, tengok atap tak ada CCTV, ambil agak seteguk, jangankan seteguk, kau masukkan kepala setengah bak. Pas mau keluar kering-keringkan bibir. Walau. Panas sekali melawi hari ini ya. Tak lama sesudah itu. Oh, Tak ada orang tahu. Tapi tidak ada orang Islam yang mau curang. Itulah makna takwa. Itulah takwa itu. Tak usah susah-susah menjelaskan takwa. Mana takwa? Mana takwa? Cobalah tengok anak-anak muda, anak-anak SMP, anak-anak muda. Ketika dia berwuduk, karena ada kumur-kumur, ambil wuduk, masuk airnya sekali, mengeluarkannya sampai lima kali. Coba tanya anak-anak, saya tengok tuh anak-anak muda hari Jumat, sholat Jumat, pas bulan puasa. Kenapa kau mau ludah sampai sepuluh kali, padahal air masuk sekali? khawatir Pak Ustadz padahal akhirnya sudah keluar semua itulah namanya takwa itu bayangkan kalau takwa yang di Ramadan itu dibawa keluar Ramadan bubar KPK bubar Inspektorat Jenderal istirahat Pak Polisi Kapolres Kapolda Kapol Kapol Tabes kenapa karena orang baik-baik semua sayangnya Tuhan dipenjara di bulan Ramadan setelah Ramadan dia lepas di penjara lima waktu dalam masjid, didatanginya subuh, datang zuhur, datang isya datang maghrib, datang habis. Itu dia pun lupa, padahal ma kuntum. dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Allah yang kita sembah di bulan Ramadan, Allah itu juga yang kita sembah di bulan Sya'ban dan di bulan Syawal. Ramadan itulah yang kita bawa keluar Ramadan. La takut. Berapa yang sudah kita bahas? Ya ayyuha alladzina amanu kutiba alaikum asyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah yang kita bahas subuh ini pas jam 6. Jangan kemana mana kita lanjutkan setelah yang satu ini. Itulah kaji kita subuh ini 6 pelajaran dari Al-Baqarah 183 mudah-mudahan bermanfaat selanjutnya kita solat sunat isyrok masing-masing dua rakaat terima kasih segala perhatian mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 hijrah taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh